subscribe, like, follow dan share YouTube Lan Engineering. Kita pabrik boleh datang terus dekat Lan Engineering. Semua kita kita orang boleh buat. Sekian dulu, terima kasih. Okay, ingat break. Sekejap break, ingat Lan Automotive Engineering Group. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di Lan Automotive Engineering. Hari ni kita ada sebuah Alphard lagi nak buat pemasangan brake. Okey, nak tengok brake apa? Apa yang dia buat? Jangan lupa like, share, subscribe, tekan tombol loceng. Oh, keluar bahasa Terengganu, tekan ah. Tekan tombol loceng supaya tak tertinggal video-video terbaru daripada kita orang. Semoga bermanfaat kepada korang semua. Okey, jom kita tengok dekat sikit, rapat sikit. Okey guys, ini rim depan dia guys. Dengan standard punya caliper, rim saiz 20 ni. Ha, bukan galeng-galeng guys. Dia nak masuk apa? Lepas ni kita tengok. Kita tengok dulu rim belakang dia, tayar belakang dia. Ha. Okey, kalau korang tengok belakang dia macam itulah. Standard lagi. Lepas ni dia nak masuk apa? Jom kita tengok guys. Okey guys, ini barang dia guys. Ha, 6 port depan, 4 port belakang guys. Okey, kalau korang tengok video sebelum ni, ha, yang gambar kereta My Viking warna putih, dia pakai F40 ni dekat depan guys. Saya dah bagi tahu banyak kali dalam video-video kita, F40 ni duduk belakang guys. Tak sesuai duduk depan, agak bahaya. Okey guys, ah, memang mantap lah. Okey, ni model 9N, 6 port, memang sesuai duduk depan. Tapi kalau korang dah pakai 6 port dekat depan, belakang kena lapar dengan 4 port baru langgam. Okey, yang ini dia datang dengan e-brake sekali eh. Maknanya handbrake. Yang elektronik memang kena pakai inilah. Kecuali Alphard-Alphard yang ataupun Velfire yang tak pakai tu, yang pakai handbrake tarik, tak perlu pakai ini. So macam saya cakap tadi dalam video, yang ini kita gunakan F40 di belakang eh. So kalau ada orang kata boleh pakai F40 di depan, jangan pakai guys, bahaya. Sebab nak duduk depan tu F50. Okey, dia datang dengan dua lubang satu jalur, sama depan dan belakang. Okey guys, saiz rotor dia 380, depan dan belakang sama saja. Sebab dia pair dengan rim saiz 20, so tak ada isu lah. Tak ada masalah untuk buat pemasangan 380 dekat belakang. Okey guys, korang tengok. Ah, dah siap. Okey, kita dah siap letak, dah pasang. Ah, dah ngam-ngam. Lepas ni kita nak masuk caliper dia pula. Ah, jom tengok. Okey guys. Kita dah pasang dia punya rotor. Ah, 380 mm ni guys. Ni kita letak dulu pasal kita buat bracket ni dekat belakang. Baru pasang dah, nampak dia menyenarik now. Ha, betul. Oh, betul dah. Okey guys, korang tengok guys. Oh, nampak macam pisang melepet kat situ. Lawa. Korang tengok pula belakang dia guys. Ini belum cuci lagi. Belakang pun 380 mm guys dia pakai. Memang mantap. So kalau korang nak pakai dekat kereta apa saja guys, kita insyaAllah boleh buat, tak ada masalah. Korang bagi tahu model kereta, size rim, kita boleh buat insyaAllah. Nak tengok rim dia? Rim dia memang solid guys. Tengok colour dia dekat sikit. Memang lawa. Saiz 20. Okey guys, kalau korang tengok, minyak tengah meleleh-leleh tu.
Ni dia. Kita dah buka. Okey, kalau korang tengok belakang tu, dia ada dia punya handbrake punya motor dia tu kan. Ha, ni yang original punya lah. So nanti kita tukar macam yang korang tengok tadi lah. Ha, kat gitu. Memang kacak lah kalau dah siap nanti. Ha, jom kita tengok balik sebelah sana. Okey, ni duduk belakang. So kalau mana yang pakai e-brake tu, ha, ni tempat dia. So caliper tu nanti akan dipasang dekat tempat tu juga. Okey guys, itulah dia eh. Ha, tu tadi dia punya motor tu. Tapi yang ni dia dah datang sekali lah. So kita just masukkan balik. Lepas tu ABS dia apa semua kita clip je balik. Ha, macam tu. Okey guys, dah selesai pasang. Ha, sekejap je sebab saya tengah sibuk ambil video kereta lain. Yang ni dah siap pula. Okey guys, kita kasi dia turun dulu. Yes lah, korang tengok tu. Okey, kita tunggu nak turun bahagian depan pula guys. Ha, kena lah tunggu sejam nak tengok. Huh, melepet dia dekat dalam tu. Banana macam pisang. Mantap guys. Tu saja je bagi nampak dekat tiang tu kan. Padahal boleh je buat macam ni kan. Okay guys, alhamdulillah dah selesai, korang tengok. Jom saya tunjuk dekat sikit. Itu dia 380 dalam rim saiz 20 guys. Ah, bukan kecil-kecil punya saiz ni. Itu pun penuh guys belakang. Jom tengok depan. Okey guys, ni bahagian hadapan dia guys. 380 juga dengan model 9N. Ha, ini 6 port brake. So sesuailah pakai 4 port dekat belakang. Ini kalau tak grip juga tak tahulah guys. Ha, memang mantap lah. Jom kita tengok dari jarak jauh pula. Okay guys, alhamdulillah saya dah selesai test. Dia dah asah, kita panggil asah lah. Mana kita punya brake pad yang baru tadi tu, dia dah cantik. Ada masalah, cuma sekarang ni saya nak pumpkan dia punya tayar. Kena korang tengok tayar dia kurang angin sikit. Okay guys, macam ni rupa dia dah siap guys. Kalau korang tengok dengan rim 20, memang mantap guys. 380 depan dan belakang saiz yang sama. Untuk harga dia boleh roger saya. Untuk kereta apa kau nak pakai, Alphard, Velfire, apa lagi ya, kereta-kereta yang macam ni, macam apa, Starrett ke, boleh je, kita boleh pasang insyaAllah, tak ada masalah. Kalau korang nak pakai F50 depan pun boleh, belakang pair dengan F40, tak ada masalah. Kita boleh pasang untuk semua jenis kereta insyaAllah. So korang layan tengok dulu sikit. Yang penting jangan skip. Korang jangan apa, lupa like, share, subscribe Lan Automotive Engineering. So kalau korang ada kereta apa pun, boleh je datang sini, insyaAllah kita boleh buat. Yang penting dekat mana, Lan Automotive Engineering guys. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.